kejadiannya pada hari Kamis sekitar jam 5, Pak. Total rumah yang terkena longsor ada berapa buah, Pak? Total rumah yang kena longsor sekitar 5 buah rumah. Sebagian yang kena apa nih, Pak, di 5 rumah ini, Pak? Rata-rata kenanya dapur semua, Pak. Dapur semua. Dapur semua yang kena. Pak, ini kejadian yang pertama kali atau yang kesekian kalinya, Pak? Ini sudah kejadian yang kedua kalinya, Pak. Desa Pian termasuk yang rawan ke, Pak, longsor gitu? Kalau menurut kami, desa kami ini memang rawan longsor, Pak. Pak, terkait harapan kepada pemerintah apa nih, Pak? Ya, kita kan selama ini sudah sering, Pak, setiap tahun hampir diusulkan dalam Musrimbang Kecamatan. Tapi sampai saat ini pun usulan kita itu belum pernah terrealisasi oleh pihak kabupaten. Kalau boleh tahu, Pak, usulan apa tuh, Pak? Untuk usulan pembuatan bronjong. Oh, bronjong. Ya, ya, ya. Jadi harapannya gitu, Pak, ada ya, pembuatan bronjong untuk meminimalisir kejadian longsor, Pak. Itu yang sangat-sangat kami harapkan, yang diharapkan oleh seluruh warga desa, khususnya RT 5, RT 6 ini, Pak.